Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, balik lagi di vlognya Iqbal Arianto. Ya, teman-teman, di depan saya sudah ada satu unit Toyota Yaris TRD manual 2016 teman-teman. Warna merah, platnya R, ini asli dari R Cilacap teman-teman. Sekarang sudah jadi plat R Purwokerto, pajaknya jalan bulan 10 ya. Ini pajaknya sekitar 2,9 teman-teman ya. 2,9 juta PKB-nya. Kalau totalnya sekitar 3,3 juta. Oke, teman-teman. Buat teman-teman yang lagi cari Toyota Yaris ya. Ini Yaris lele ya, banyak yang bilang. Teman-teman, ini panjangnya 4,1 meter ya dan lebarnya itu 1,7 dan tingginya 1,4. Jadi, teman-teman siapkan dulu garasinya ya. Kemarin warna putih sudah 2015, sekarang dapat lagi 2016 warna merah ya. Hampir tidak ada perbedaan ya teman-teman ya. Tetap depannya seperti ini, dia sudah ada lampu DRL ya di bawah sini nih. Ada fog lamp, terus dia masih halogen tapi sudah proyektor ya. Ini lampu kecil, ini lampu senya. Headlampnya masih oke semua ya. Dari depan ini ada lecet-lecet sedikit di sini ya. Wajar teman-teman, wajar pemakaian ya. Namanya juga mobil bekas ya, tidak ada yang sempurna ya teman-teman ya. Ini kalau dari headlamp yang kiri masih oke semua ya. Nih ya, ini panjangnya 4,1 ya teman-teman ya, 4,1 meter. Emang cakep ya, manis tuh teman-teman ya, manis banget ya. Ini tipe tertinggi ya, jadi Yaris lele ini ada beberapa tipe ya, tipe E, G, dan STRD. Ini yang tertinggi, tipenya yang tertinggi. Oke, kita muter dulu. Ini dia tampak belakangnya, teman-teman. Kalau dari belakang, dia sudah lengkap ya. Keren banget ya, sporty. Ada spoiler dengan high mount stop lamp ya. Terus sudah ada rear defogger, pemanas kaca belakang. Ini antenanya ya, teman-teman, di sana. Terus ada wiper belakang. Ada tulisan Yaris. Ini untuk lampunya masih oke semua ya. Tangki bensin ada di sebelah kiri. Untuk di belakang dia sudah ada sensor parkir ya. Dan diffuser dengan TRD Sportivo ini masih bagus ya. Ini untuk yang sebelah kanan lampunya. Kita lihat di bagasinya. Ini dia bagasinya. Lumayan luas ya. Bagasi Yaris, ini ada lampu, terus di sini ada ban serep ya, ban serep. Ban serepnya sama dengan yang dipakai di keempat rodanya. Ada headrestnya, 1, 2, 3, headrestnya 3. Oke, ini dia, hidrolisnya masih bekerja dengan baik ya. Ini dia tampilan dari belakang. Oke, kita tutup dulu. Kita lanjut ke sebelah kanan mobil teman-teman. Ini dia sebelah kanan mobil. Ban kanan belakang teman-teman kondisinya ya. Ini velgnya masih original, dia sudah cakram. Dia pakai profil ban 18555, R-nya 16 ya. Terus handle pintu sudah chrome, kaca film, talang air juga sudah ada. Ini dia untuk tampilan di interiornya. Masih original ya. Masih original. Ini karena nengkok begini, biasanya dulu karena dipakein cover chok ya, terus kemudian dilepas. Jadi seperti ini. Sabuk pengaman sudah Isofix ya. Karpet dasar sudah ada ya. Ini dipakein warna abu begini ya. Karpet originalnya juga masih ada. Oke, kemudian ini body kitnya juga masih lumayan rapi ya. Ada tulisan TRD Sportivo dan dia sudah smart entry ya. Smart entry. Ini dia untuk tampilan di dalamnya. Serinya masih original ya. Sudah ada switch audio steer, dia sudah airbag, engine start stop, pengaturan electric mirror plus retract ya. Di sini ada cup holder, bisa terjaga kedinginannya ya. Kalau teman-teman bawa air minum, joknya sudah bisa naik turun ya, diatur naik turun. Terus ini tuas transmisinya manual ya. Hand rem dan ada cup holder di situ. AC-nya digital ya teman-teman ya. Tampilannya seperti itu. Audionya head unit masih asli bawaan pabrik.
dia sudah airbag. Spion dalam, kemudian ada lampu baca di sini. Masih, terus ada sun visor dengan cerminnya. Steeringnya sudah tilt ya, tilt steering, cuman belum teleskopik. Kilometernya teman-teman 90 ribuan ya. Tadi sudah tak nyalakan atau mau dinyalakan sebentar. Ini ya. Rp96.000 ya teman-teman ya, Rp96.000 jalan. Oke, kita lanjut. Dia sudah power window, semua pintu autonya hanya di CC driver. Ini untuk central lock, ini untuk window lock ya. Ada speaker dan cup holder di situ. Oke, kita lanjut. Spionnya sudah ada lampu sen ya di sini. Terus ban kanan depan ya kondisinya, dan velgnya depan juga sudah cakram ya, sudah cakram. Kalau Yaris TRD ini remnya sudah teknologinya tertinggi ya, dia sudah ABS, EBD dan BA ya, brake assist ya, jadi tertinggi. Dia CC-nya 1500 cc ya. Oke, terus tadi ban kiri depan belum ya teman-teman, ini ban kiri depan kondisinya ya, sama ban kiri belakang. Nih ya, kondisinya dia ada lesung pipit di sini ya, satu sama di sini nih, barit dikit ya. Terus ya barit-barit itu aja teman-teman. Wajar ya teman-teman ya, mobil pakaian, jadi ya masih dalam tahapan wajar lah. Kalau sempurna ya teman-teman ambil mobil baru gitu ya. Ini dijual teman-teman, untuk harganya nanti saya cantumkan di deskripsi video. Saya mau buka kap mesin dulu ya, buka kap mesin. Ini buku-buku masih ada ya, buku-buku masih ada. Ini pedal kopling, rem dan gasnya ya. Kita lihat area mesinnya dari Yaris. 1500 cc VVTi. Ini apron, kap mesin ya sudah dicat ya, sama dengan ini sudah ada peredam juga. Oke ya. Oke, itu tadi teman-teman untuk vlog kita siang hari ini. Toyota Yaris TRD manual warna merah plat R teman-teman. Pajaknya jalan bulan 10 ya. Kita ada di Kota Purwokerto atau di Raya Mobil Sokaraja. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.